ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा। कोई न जाने क्यों चैन खोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। Itu ada adikku yang lagi bengong. Kayaknya gue bisa curhat tuh sama dia. Cara kan ngomongnya belepotan, pasti nyambung ngomong sama dia. Kusamperin. Ah, Dede, tararara. Si Dede cakep banget hari ini. Jamunya Katulistiwa. Tumben-tumbennya kakak-kakak gini kayaknya. Beta curiga deh. Curiga apa sih, Dek? Kok seneng-seneng kayak gitu? Kakak senang salah. Kakak jelek marah. Itu emang jelek dari lahir sih, Dek. Ini bunyi apa? Enak kayaknya, Dek, Kak. Kita lagi di mana sih, Dek? Kok goyang-goyang ini sih? Apa lautan kali ya, Kak? Apa? Jatuh cinta. Hah? Jatuh cinta lagi sama siapa, kakak? Bukan sama si Sukro. Sama siapa? Bukan sama si Sumi, itu yang bimoli bibir monyong 5 cm. Mana ada? Terus sama siapa? Sama Ansen. Hah? Ansen? Kagak salah, kakak. Ya nggak salah lah, kan dia laki-laki. Ganteng. Rambutnya keriting. Kan? Matanya cring. Wow. Terus? Bibirnya tuh kalau si Sumi kan panjang gitu bibirnya, kering gitu kan. Kalau si Hansen itu tipis mungil. Kalau dia babon, mungil-mungil kayak beta ya, Kak. Cuma lebar, kayak perahu. Dede, deketin kakak sama si Hansen. Gimana caranya ya, Kak? Beta punya ide nih. Apa? Tuh, tuh, Kak. Kayak mana sih, Dek? Salah. Tuh. Kakak lihat tuh. Ada Asep sama ada kayak si Kim lo itu lo, Kak. Oh, si Kim. Yang hantu sok cantik itu. Iya lo, Kak. Ini. Terus mendingan kita deketin aja. Ayo kita minta bantuan sama Kimora. Oh iya. Gimana? Ayo, Kak. Ayo. Mau digendong atau gimana? Mau. Ibu. Kim, akhirnya kita ketemu juga ya. Aduh, yang Azep udah berabad-abad deh rasanya aku gak ketemu sama kamu. So indo kali. Jadi kemarin tuh kenapa sih, Mas? Kok kamu tuh ngejar-ngejar si Rosita? Iya, si Rosita tuh kemarin kayak pentok apa gitu. Terus dia lupa ingatan, tapi udah beres kok masalahnya. Dia juga udah inget kembali sih. Bukan. Oh iya, maafin aku ya. Kemarin aku cuekin kamu. Soalnya lagi panik banget ngejar-ngejar si Rosita. Aku kira itu kamu berpindah hati sama Rosita. Enggak dong, kan tetap sayang sama kamu. Iya gak? Kamu sebenarnya jijik gak sih, Mas, lihat aku kayak gini? Enggak sih. Enggak ya, aku cantik enggak, kan di mata kamu. Cantik banget. Kalau ibarat bunga tuh aku bunga apa, Mas? Bunga bangke. Salah. Kok bunga bangke sih, maksud Mas? Aku, bunga apa ya? Yang bagus itu bunga rose. Bunga rose, bunga mawar, Mas. Iya. Ya ampun, itu emang banget gitu sih ya. Seneng banget deh kalau kayak berdua ini sama kamu, senang. Aku juga seneng. Iya dong. Kok kayak ada anak kecil sih itu, Mas? Adit! Si ngapain? Mana om? Hah? Oh. Kok om ngobrol sendiri? Hah? Ngobrol sendiri? Enggak kok, ada tante tuh, lihat deh. Ada kan? Ada. Hah? Enggak ada. Ada lah. Cantik tau tantenya. Yaudah temenin om ya. Ini ya. Sini dong. Pak, udah. Kamu habis main di mana sih? Main di rumah. Oh, main di rumah. Siapa sih?
berdua ya, gak tahu waktu kalau mau muncul itu. Kalau ada orang pacaran itu cuma ganggu. Aku ganggu. Bodoh. Ganggu apaan? Oh, masih aja diam-diam pacaran. Ntar beta laporin lo sama Hansen. Masa macam-macam gitu sih mainnya? Gak asik deh. Jangan dilaporin. Ntar aku masih dikurung lagi di base camp. Gak boleh keluar-keluar lagi. Oh, pokoknya beta mau laporin sama Hansen. Ih, jangan dong. Kalau kamu gak mau dilaporin, kamu dekatin aku dengan Bebet Hansen. Pinter ya cari kesempatannya. Bohong. Secara hantu giha gigi hancur. Itu mulut makan apaan sih kok bau busuk banget? Makan bangke. Sama kayak si Hansen, temennya bangke. Kan jodoh. Lu tuh sebenarnya budak cinta banget ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hati si Hansen itu. Pintar deh kamu. Ya udah. Tapi ada satu syarat. Apa? Si Hansen itu selain suka bangkai, dia itu suka makan jambu. Hah? Jambu, jambu apa? Jambu dong. Janda muda maksudnya. Buat jambu, Beko. Oh, jambu sih? Jus. Lu kan temennya janda. Jadi kalau lu mau ngedeketin si Hansen itu, lu harus bawain dia buat jambu, oke? Oke, oke. Oke. Sekarang lu dandan yang cantik. Gigi lu dirapiin dulu, tuh pakai behel kawat-kawat apa yang paling gede-gede tuh. Ya udah ntar gua pakai kawat. Sekarang gigi. Aku mau ngerayu si Hansen biar mau ketemu sama kamu. Oke. Okay. Sih. Bye. Aku dapat Hansen. Burete, Burete. Apa? Kembaran Burete mana? Siapa? Bunda Sumsum. Jangan bahas dia, kasihan dia kayaknya lagi depresi. Kenapa? Gara-gara mulutnya kayak Pinocchio? Iya, tembok mancur. Kamu ngapain sih ngajak-ngajak aku? Kan aku banyak kerjaan loh, Ros. Ya elah, dibang tanda tangan doang kerjaan. Itu pengen ngajak ke kebun jambu. Mau ngapain main ke kebun? Metik jambu lah. Astaga. Emang kamu tahu tempatnya di mana? Nggak tahu sih. Ada di ibu. Hanya yuk. Kan ini kan ini. Permisi. Aduh ya Allah. Napa Cin? Ibu, ibu kan orang sini ya? Boleh nanya enggak Rosita? Apa di sini ada kebun jamu enggak? Ada. Di mana? Mau tahu apa mau tahu banget? Iya, soalnya. Kasih tahu aja. Lagi ngidam ya perutnya udah kayak bajak. Noh, sebelah sono. Ah, oh, sebelah sono. Hey. Ada. Ada. Oke. Belok kiri ya. Tapi itu punya ibu punya orang. Bener, berarti kita ngomong ya sekarang. Berarti bilang ya, tok tok tok, ibu permisi minta jambu gitu. Ya, ntar gue nongol di depan ya. Oke, terima kasih ya. Ya, pengen jambu. Sekarang ngidam aja lu pengen jambu. Aduh, gua mana udah capek udah. Yaudah, kita ambil lu. Ya. Ah, gila. Aduh. Gue tuh di sini sebenarnya pembokat atau hantu sih? Sarang kok kayak gini. Jadi base camp kotor banget. Gue mulu yang bersih-bersih, gue mulu. Apalagi si Rosmalina itu pemalas banget. Gak cantik-cantiknya. Dandan bekerjaan. Hansen, ya ampun enak-enakan ya tidur siang. Oh, cara tidurnya kayak gitu, diimut-imutin. Gue kerjain nih. Kimura! Abisnya, lu gimana sih Hansen? Bukannya bersih-bersih basket malah tidur siang. Heh, ngapain lu ngomong dengan gue, ha? Ini bersih-bersih ini kan emang tugas lo. Ngapain lu nyuruh gue? Kira gue itu bokat apa? Lo tuh kan di sini cuma anak buah gua. Lo nggak usah ngatur-ngatur gua deh. Ya udah deh. Ah,
Gak bisa lagi kalau udah kayak gini gue ngelawan. Ngomong-ngomong ini basecamp kita ngapain sih jadi sarang jamur tikram? Lu belum tahu kan? Ini basecamp kita yang baru nih. Oh. Di sini tuh banyak jamur, yuk kita ngobrol dulu sama penonton HKB. Jadi bagi kalian nih yang khususnya berada di sekitaran Depok, kalau kalian butuh jamur tiram ini, kalian cus, ya, follow IG-nya di bjamoer.sawangan. Pokoknya nanti ada di bawah ya. Harganya murja. Kalian mau jamur crispy, mau sayur jamur, mau ngapa-ngapain dengan jamur juga di sini tuh ada tuh banyak ya kan. Fresh from the oven. Yes. Ya udah gimana Hansen? Aduh, gini Hansen ya. Jadi daripada kamu sendiri, jangan udah gedung Hansen. Yeah, nafsu ya. Udah lama enggak tidur. Lu ngapain bangunin gue? Gini Hansen, daripada kamu tidur mulu di basecamp enggak kemana-mana kurang gaul, mendingan kamu tuh temuin tuh si hantu Giha. Yang kemarin ketemuan sama kamu, yang kita kenal sama kamu. Heh, bego banget sih. Ngapain gue temuin si Giha itu, ah? Udah tahu giginya berhala, giginya jelek, giginya kayak piranha, tajam lagi. Tapi sekarang dia tuh udah mau berubah demi kamu tuh. Aku tadi ketemu sama dia, katanya dia udah mau OP payudara. Terus OP giginya yang berantakan itu, dia rencananya mau dibehel pakai itu apa? Rel kereta api. Ngaca, Ci. Ya kan susah banget soalnya gigi berantakannya udah parah. Kira-kira gue penasaran gak pengen ketemu dia? Ya penasaran dong harusnya Hansen. Kok gitu? Emang kamu gak pengen? Apa ada pendamping kamu? Ya tapi gak gigi berhala juga kali. Tapi kalau dia jadi cantik emang gak mau? Iya ya. Ya kan? Kok ya kan gitu? Ya kan Hansen? Eh gak boleh. Iya iya. Jadi sekarang tugas lo, lo harus bawa si Gigi Berhala ketemu gue. Oh tenang aja Hansen, nanti pasti aku temuin sama kamu. Awas ya, kalau dia nggak berubah, gue bunuh lo. Ya gue udah mati, mau dibunuh gimana lagi? Nggak bisa dong Hansen. Ya udah buru. Ah! Ya udah, gue panggilin dulu. Oh, penasaran juga nih gue sama si Gigi Berhala ini. Gimana kalau gue makan aja nanti kalau si Kimora itu bohong, gue makan itu si Gigi Berhala. Ini gue makan jamur dulu deh, biar sehat kali ya. Kok pahit? Oh, belum diolah. Tuh, kakak cari di mana ya? Deh, itu deh pohon jambu. Buat Abang Hansa. Oh, yaudah deh, kak. Kita bisa minta. Kelamaan, ayo, kak. Deh. Kakak. Abang Hansa. Abang Hansa. Abang Hansa. Pemanjat dulu. Ada semut loh kak. Kok setan takut semut? Gak ada. Bang Hansen. Ada mulai tidak mau cerita. Ayo buru. Ayo buru kak. Ayo naik buruan. Aduh Ros, ini tempat apa sih? Kok di kayak tempat kayak gini kita? Ini yang tadi aku bilang kebon jambu. Oh itu ya? Iya, udah bu. Itu panjatin. Udah nih, aku yang manjatin. Kamu pasti nggak bisa kegedean badan. Ih, kan Bu RT yang gini, mantan atlet, panjat kasur. Aduh. Bu RT aman. Kok bunyi gedebug? Ya apa itu tadi? Ih, nggak tahu. Bu RT aman nggak? Apa boleh jatuh? Kamu nggak kentut kan? Nggak, kurang gede, ketut aku mah. Udah permisi belum? Udah, ini udah nih. Iya, maci. Yaudah yuk. Ini kedondong. Apa ya, jambu? Tapi kan ini udah manis, cuy. Kita pulang. Serem di tempatnya. Yaudah. Ah, siang. Kurang ajar itu ya, bulldozer dua orang itu ya. Gak lihat nih wanita cantik lagi manjat pohon jambu. Yaudah yuk, kak. Lanjut lagi yuk. Ayo, kak. Abang Hansen. Abang Hansen. Abang Hansen. Adek, badan kakak masih sakit nih. Emang cuma itu tadi tuh si Kudanil itu. Iya tuh, emang cuman kakak doang badannya sakit nih beta. Gara-gara tanya Bu Rete kok badannya kayak Kudanil ya. Udah lanjut aja deh, keburu malam nih. Malam Hansen. No, pohon jambunya no bang. Iya no. Lu segala pen pohon jambu lah. Gak tau gue juga. Lari-larian capek. Tau pohon jambu ya, Rang. Taikin dong, Rang. Adik mau jambu. Yang bener ya, naiknya. Iya. Tuh, di atas tuh, Rel. Tuh, di atas tuh. Hati-hati, Rel. Tuh, di atas tuh, matang. Bagus nih, Bang. Ini bagus, Bang. Oh, enggak? Iya, yaudah. Itu agak gede tuh. Iya.
Bang Pinja bangun. Bang Pinja. Itu orang jelek yang tadi gua lihat. Itu orang jelek yang tadi gua lihat. Menangis, aku cinta kamu, Dede. Apa papa lagi kasmaran, Dede? Buka dong, Kakak Beta. Ini gara-gara budak cinta Kakak Beta jadi begini. Dodoe, dodoe. Budak cinta atau badak cinta sih, Dede? Budak cinta, sayang. Hah, ternyata mereka di sini. Ya ampun, base camp kok di samping septic tanki. Pantesan aja busuk. Hei, Beta, ya. Ya ampun. Si cantik rupa datang. Jadi, aku ada kabar gembira buat kamu. Apa, Gigi? Oke, kali ini kita nggak ada berantem-beranteman dulu ya. Kita peace, damai. Ada kabar gembira buat si Hantu Giha. Si gembiranya. Jadi, Hansen sudah menyetujui untuk menemui kamu. Wow. Kok kamu ikut senang sih? Ya dong, kan. Beta. Ya udah. Jangan sampai kau suka juga masuk. Enggak dong, sejeruk makan jeruk. Pau. Dan satu lagi. Kamu harus membawa sesuatu kesukaan Hansen. Apaan tuh? Jadi inget dong, kemarin kan udah aku bilang. Oh iya. Dia suka jambu. Janjimu janji busuk. Hes, cepetan mana jambunya? Siapin dong. Tenang aja Kim, ini udah Beta sediain kok. Nooo. Cocok. Hansen pasti suka itu. Dan satu lagi, kalian udah mandi kan? Udah. Beneran? Beneran. Gue mau wangi. Dia tuh Beta habis berenang belum. Di spintek. Jorok sekali ya. Yaudah yuk Jus, yuk. Nanti Hansen terlalu lama menunggu. Ikut aku. Stop. Sekarang kita udah tiba di base camp aku. Gia, kamu udah siap buat ketemu sama Hansen? Udah. Udah. Aku kan dandanan cantik, dokter asyik. Udah merasa cantik. Bentar. Buat lebih kasih surprise buat Hansen. Surprise apa? Surprise. Surprise. Tunggu siam aja loh. Udah. No, terlalu panjang. Nih, Hansen itu suka yang namanya jambu. Hah? Mendingan kakak kasih deh sama Hansen. Satu doang. Satu pun cukup nih. Dua. Lalu dong. Ini jambu apaan sih? Jambu apa sih? Kecil banget. Udah nggak apa-apa. Yang penting kamu udah siap. Sekarang kayaknya ada yang perlu. Stop deh. Kayaknya aku nggak yakin ngasih jambu. Emang kenapa? Jambunya busuk. Udah gak apa-apa, Hansen aja bangke dimakan apalagi jambu busuk. Sekarang stepnya adalah kamu tutup dulu muka kamu yang sedikit mengganggu batu. Ini batu. Cantik ya, Kim. Cantik dari mana sih? Aku! Bukan kamu! Dengar aja sih. Udah siap. Yaudah, sekarang kamu ikut aku ya, kesini. Tuh, balik badan, nanti Beta sebelah sana. Hansen! Kamu udah siap Hansen buat ketemu Hantu Beta? Hantu Kiha dengan penampilan yang terbaru. Keluar dong. Teng 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 teng. Oh, jadi dia yang lu bawa? Iya, kamu deg-degan gak? Biasa aja sih. Kamu lihat dong penampilannya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Oh, dia wanita karir ya? Kenapa Hansen? Pakai sepatu kerja. Bisa aja. Oh, kayaknya dari bawah sih terlihat ini ya, seksi, anggun. Udah. Namanya dia banget. Buat sepas buat kamu loh. Boleh dibuka kan nih? Hey, jambunya dong dikasih dulu. Ini buat kamu, kesukaan kamu jambu. Masa, jambu apa ini ya? Kan busuk! Ya kan kamu suka yang busuk-busuk sih, Hansen. Udah, lu taruh aja. Hansen. Lu gak sabar nih buka. Ini jangan-jangan lu gak bener lagi.
Teng 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 teng. Buka ya. Ya buka Hansen. Hei, jangan di situ Hansen, itu aku kuntilanak. Dari mana? Dari bawah dong. Oh, dia sejenis kuntilanak ini. Hati-hati loh, salah megang. Awas, itu perempuan cantik loh Hansen. Ceng ceng ceng. Tadang tadang tadang. Abang Hansen, gini. Aduh. Kasihan ado dodo ini. Imora. Kakak beta. Kenapa emang kamu gak suka? Berani-berani ya lu nipu gua ya. Ini kan si gigi piranha itu yang bau busuk. Tapi kan udah cantik. Cantik apaan? Ayo kita kabur, awas nih ya. Kakak, nasibnya bodoh. Ayo deh, kita kejar. Abang Hansen, Abang Hansen.